Halo pendengar setia, masih kuat puasa kan? Tenang, sebentar lagi waktu berbuka puasa akan tiba. Sekarang, simak dulu Sandiwara Radio Modern Keluarga Indra ya. Selamat mengikuti Puasa Tanpa Orang Tua. Sore ini di Kampung Indra, nampak guest sudah terlihat rapi. Dia mengenakan pakaian koko dan peci di kepalanya. Guest hendak jalan-jalan sore bersama Sair, adik kesayangannya, menggunakan sebuah sepeda motor. Umi, abang sama Sair jalan-jalan dulu ya. Iya nak, jangan lama-lama ya. Siap Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba menghentikan sepeda motornya karena tiba-tiba matanya tertuju pada seorang anak yang sedang terbaring di bawah pohon. Sair, kita singgah sebentar ya. Ada apa bang? Lihat tuh, kasihan sekali dia tidur di bawah pohon. Iya bang, kasihan. Guys dan Sair pun menghampiri anak. Harta yang paling berharga dengan pelan, Ges membangunkannya. Dek, bangun. Kenapa tidur di sini? Bang, saya kecapean. Makanya istirahat di sini. Kamu puasa? Tidak sahur. Puasa, Bang, walaupun tadi tidak sahur. Kenapa tidak sahur? Kamu tidak bangun? Bangun, Bang, tapi makanan yang mau dimakan tidak ada. Ya Allah, kok bisa? Orang tuamu tidak masak? Aku tinggal sendirian, Bang. Tempat tinggalku tidak jauh dari sini. Sekitar seminggu aku lagi cari orang tuaku. Mohon maaf, emang orang tuamu kemana? Bapak aku keluar negeri waktu aku umur 2 bulan. Dan ibu aku waktu aku umur 7 tahun berangkat ke kota cari kerja. Aku tinggal sama nenek. Nenek kamu kemana? Oh iya, nama kamu siapa? Aku sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Nama aku Razik. Aku dari kampung Cemara. Ikut mobil malah ternyata cuma sampai ke kampung Indra. Jadi kamu mau ke kota? Ya bang, aku mau cari ibuku. Ini fotonya. Guest terenyuh menyaksikan wajah Razik. Diambilnya foto perempuan yang diberikan Razik. Aku tidak pernah melihat ibumu di sini. Bagaimana kalau hari ini kamu buka di rumah abang? Oh iya, nama abang Ges. Usah repot-repot bang, aku sudah terbiasa seperti ini. Nanti kita minta bantu Abi. Abi sekali seminggu ke kota pakai mobil kantor. Nah, kamu bisa ikut. Apakah benar bang? Iya benar bang. Makasih deh. Akhirnya Razik mau ikut diajak Ges untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ges menceritakan kejadian yang menimpa kepada Umi. Dan kemudian, Umi mempersilakan Razik tinggal bersama di rumah keluarga Indra. Hari ini, mereka berbuka puasa tanpa Abi. Abi berbuka di kota karena ada tugas dadakan yang harus diselesaikannya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Anak. Dari hari ini berseri indah. Dengan perasaan terharu, Razik berbuka puasa bersama keluarga baru yang dia kenal. Rasanya begitu nyaman. Umi yang penyayang, Bang Ges yang baik menjadikan Razik tidak merasa asing di keluarga itu. Setelah sekian lama, dia tidak merasakan semua itu dari keluarganya. Berbuka puasa bersama keluarga. Ya, momen ini sangat dirindukan Razik. Nah, pendengar setia, sekian dulu Sandiwara Radio Modern Keluarga Indra episode kali ini ya. Sampai jumpa.